101,8 Genius FM, Kampus Radio Insight Ali Rahmatullah yang edukatif, informatif, dan religius. Hai, hai, hai Sobat Genius, good morning. Ayo bangun-bangun sekarang, udah jam 8 di hari yang cerah merekah walaupun katanya ada yang lagi berduka. Waduh, daripada berduka, kamu mendingan recharge energi barengan sama aku, Azhar, di Semangat Pagi Genius yang bakal bright up your day. Di sini kamu bebas banget mau ngirim salam, mau request lagu di Instagram kita ya, di @genius_radio, and don't forget to streaming on geniusfm.id. Pokoknya kamu bebas deh mau ngirim salam, mau ngirim makanan, asal jangan ngirim opsi ya Sobat Genius, karena aku bukan opsi kedua kayak lagunya Nicki, Back Burner. Nah, hari ini selain hari yang semangat, ternyata hari ini diperingati sebagai hari spesial National Best Friend Day. Wah, kamu udah punya belum best friend Sobat Genius? Karena aku sendiri udah punya, dan menurutku itu penting banget. Best friend ini bakal nemenin kamu 24 hour yang gak bakal bosen ya ngedengerin kamu cerita orang itu-itu aja yang kemarin balikan tapi putus lagi, putus balikan lagi. Nah itu best friend yang bakal support kamu secara physically, mentally. Pokoknya jangan punya temen yang bilang nih ke gebetan kamu, waduh gebetanmu itu red flag, gebetanmu itu jelek, tapi besoknya dia jalan sama si gebetanmu itu, nikung dari belakang. Daripada kamu mikirin temanmu yang nikung itu, mendingan gabungan aja di Instagram genius_radio, karena aku tungguin nih Sobat Genius. Nah Sobat Genius, udah ada yang masuk nih gabungan-gabungannya sampai notif Instagram kita jebol gitu ya, ribuan. Nah katanya ada salah satu dari Sobat Genius nih, namanya tuh Serena. Hai Serena. Aduh, siapanya Serena Gomez nih ya. Nah Serena ini katanya lagi kangen banget sama temennya yang ada di Bandung, karena kemarin ketemu tapi gak sempet jalan. Dan katanya punya banyak banget memori yang ada di Jalan Dago. Waduh, jadi ingat kata Pidi Baik, katanya Bandung itu diciptakan pas Tuhan lagi tersenyum. Apalagi nih ya Serena, aku pengen ngajak kamu flashback sama mantan kamu kali ya. Jadi kayak kalau misalnya di tol, jalan tol gitu ya, jalan tol di lampu merah, itu di lampu merah kayak bahu kita, dagu kita sama si doi itu disandarin ke sini, terus diusap-usap tuh ya tangannya, waduh. Terus abis itu lagi night ride, berhenti di Warmindo, abis itu deep talk sampai subuh. Aduh, ceritanya siapa tuh? Semoga Serena ini ketemu sama temennya ya. Dan ada juga gabungan dari Fikri. Hai Fikri. Nah katanya Fikri ini kangen banget sama teman SD-nya yang terakhir ketemu itu 10 years ago. Oke, 10 tahun lalu. Itu lama banget kalau misalnya anak sih udah balita, udah besar. Kok balita? Nah katanya Fikri ini kangen banget ngejok sama temennya pas SD, katanya suka manggil-manggil orang tua. Waduh, emang ya kalau misalnya pas SD itu nggak inget namanya, nggak inget mukanya, tapi inget nama orang tuanya. Iya nggak sih Sobat Genius? Kalau aku tuh relate banget soal itu. Dan katanya kangen banget cie-ciein orang satu kelas, terus end up jadian tuh orang berdua. Jahil banget nih pasti temennya sama si Fikri ini ya. Nah, Fikri juga katanya request lagu buat temennya Niji, Laskar Pelangi. So, this is song for temennya Fikri. Nah Sobat Genius, thank you so much for listening me. Udah 1 jam dan bakal geser ke segmen kedua. Abis ini bakal lebih seru lagi, bakal lebih semangat lagi. Jadi buat kamu yang mau ngejalanin aktivitas, mau keluar rumah, jangan lupa bawa payung. Karena at least badan kamu terlindungi dari air hujan, walaupun pipi kamu tidak terlindungi dari air mata. So, akhir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.